Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel YouTube Omah Chandra. Hari ini Omah Chandra akan mengajak teman-teman sekalian untuk melihat rumah split level satu lantai di The Grand Sunrise, tepatnya di Cluster Freya. Nah, seperti apa sih hunian split level dengan harga 1 M-an ini? Yuk kita lihat videonya dari awal hingga akhir. Kali ini Omah Chandra berada di Cluster Freya dari perumahan Grand Sunrise, tepatnya di rumah tipe Scarlet Plus. Nah, rumah ini memiliki luas tanah 90 meter persegi loh, bangunan satu lantai dengan row jalan untuk lebar 2 mobil. Sekarang saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk melihat lebih detail lagi rumah tipe Scarlet Plus ini. Untuk rumah Scarlet Plus ini memiliki carport dengan kapasitas 1 mobil yang sudah lengkap dengan kanopi. Selain itu, untuk area servisnya berada di area depan rumah ya teman-teman. Kita bisa menaruh mesin cuci dan juga pompa air di area servis ini. Sekarang, saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk melihat tata letak ruangan di dalam rumah Scarlet Plus ini. Ya, rumah tipe Scarlet Plus ini memiliki lebar bangunan 6 meter ya teman-teman. Begitu memasuki ruangannya, kita merasakan sangat lega untuk ruangan utamanya. Rumah tipe Scarlet Plus ini juga memiliki 2 kamar tidur. Untuk kamar tidur yang pertama memiliki ukuran kurang lebih 3x3 meter ya teman-teman. Bisa kita fungsikan untuk kamar tidur anak. Untuk ruangan berikutnya, di rumah tipe Scarlet Plus ini juga terdapat 1 kamar mandi ya teman-teman. Kamar mandinya sudah lengkap dengan wastafel, kloset duduk dan juga shower. Selain itu untuk dinding-dindingnya sudah full keramik. Untuk ruangan berikutnya adalah kamar tidur yang bisa kita fungsikan untuk kamar tidur utama. Ruangan ini memiliki jendela yang langsung mengarah ke area belakang rumah. Untuk ruangan utama berikutnya adalah ruangan makan dan juga ruangan pantry ya teman-teman. Untuk ruangan utama ini sangat lega karena tidak ada sekat sedikit pun. Di sebelah ruangan makan terdapat 1 pintu jendela kaca yang bisa langsung terkoneksi dengan taman belakang yang super lega. Dengan adanya pintu kaca yang sangat besar di dalam rumah ini, kita tidak perlu khawatir lagi mengenai sirkulasi udara maupun pencahayaan alami yang masuk ke dalam ruangan rumah. Satu lagi keunikan dari rumah Scarlet Plus di Grand Sunrise ini, ya apalagi kalau bukan ruangan mezzanine yang terletak di area utama dari rumah. Untuk ruangan mezzanine ini bisa kita fungsikan untuk ruangan kerja, ruangan bersantai maupun ruangan belajar untuk anak. Dari ruangan mezzanine ini kita bisa melihat langsung ruangan living maupun ruangan dining di lantai 1 dari rumah tipe Scarlet Plus. Apakah rumah tipe Scarlet Plus ini adalah rumah impian Anda? Ya teman-teman, gimana dengan host tour kali ini? Semoga host tournya bisa membantu teman-teman sekalian dalam menemukan hunian idaman kalian. Nah, rumah yang baru kalian tonton ini adalah rumah satu lantai di Grand Sunrise dengan luas tanah 90 meter persegi, lengkap dengan split level. Cocok untuk kalian, kaum muda yang ingin hunian dengan ruang kerja private di ruangan split level. Ya teman-teman, untuk spek dan juga detail bisa teman-teman cek di kolom deskripsi. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe channel YouTube Omah Chandra supaya channel ini bisa berkembang di kemudian hari. Nah teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya.